Halo teman-teman. Selamat pagi. Di tanggal 27 April ini kita bikin video menjenguk jerat ya. Mudah-mudahan kita di hari ini disapuin ya, ditujuk di tanggal 27 April ya, di hari guys. Oke, teman-teman. Langsung saja, kita tidak usah banyak ngebacot ya. Mudah-mudahan bisa dapat bikin video ya. Yang penting kita dapat video ya teman-teman. Oke teman-teman, mudah-mudahan kita sekarang sudah memasuki posisi jerat ya. Nah, sekiranya ini teman-teman dapat makhluk ya, misterius. Di tanggal 27 April ini kita dapat guys, dapat video unik ya. Sang pangeran ini pencuri buah kena ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Besar sekali ya teman-teman. Sangat besar. Tapi kita lepas aja ya nanti. Kena kakinya ya teman-teman. Bagaimana caranya kamu bisa nendang jerat ini ya? Besar sekali teman-teman. Keranya. Ini kera bin monyet ya. Jadi kita bikin ya teman-teman, nanti kita potong talinya aja ya. Soalnya tali itu tidak mencekik ya, tidak jerat mati namanya, masih bisa terlepas kalau dipotong ya. Besar sekali ya teman-teman. Kesusahan saya sekarang bikin video ini. Nah, itu besar sekali ya teman-teman. Ya, gigit aja ya. Nah, mudah-mudahan dia bisa memutus tali itu ya. Nah. Kalau dia bisa memutusnya kan kita tidak capek-capek memotong talinya ya teman-teman. Karena kalau monyet besar ini bisa menggigit ya. Kita menyiapkan alat pemotong tali ya, tidak usah dekat-dekat ya teman-teman. Kita siapkan satu kayu ajang agar bisa prosesnya dengan jarak jauh ya teman-teman. Dilepas atau tidak? Mudah-mudahan dia bisa memutuskan talinya ya teman-teman. Jadi dia bisa kabur ya. Itu dia teman-teman. Monyetnya, monyet besar lagi ya. Kita menyiapkan pisau ya, pisau kecil yang kita ikat dengan tali rapia ya, buat memotong itu tali ya teman-teman. Nah, ini aja ya teman-teman. Mudahan kalau ditangkap itu, kalau tanggung tangkapannya kita yang digigit itu monyet memang sungguh-sungguh terlalu ya teman-teman. Longgar ya teman-teman. Kita bikin dulu joran
buat pisau memotong talinya ya. Kalau tanggung nangkapnya, apalagi bikin video sendirian ini susah ya teman-teman. Jadi kita harus ekstra hati-hati, daripada kita digigit lebih baik kita memotong talinya jarak jauh ya. Nah begini ya teman-teman pisaunya. Itu dia menggigit, dia itu salah gigitnya teman-teman. Nah gigitan dia itu salah. Nah mudah-mudah dia bisa memotongnya lah. Nah itu teman-teman. Nah ini teman ngamuk dia teman-teman. Itu teman-teman kita potong sama tali ya. Itu dia lepas sudah ya, putus. Ayo kabur, kabur. Nah itu kabur dia teman. Nah udah kabur ya teman-teman. Oke sekian dulu video dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.